Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah taala menurunkan beberapa kitab dan suhuf, lembaran-lembaran yang berisi nasihat, hikmah, penjelasan syariat dan hukum. Semua kitab dan suhuf itu menyeru kepada Islam dan mengajak umat manusia agar tidak terbujuk oleh tipu daya dunia serta mengajak mereka agar mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Kitab-kitab dan suhuf yang diturunkan kepada beberapa nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad semuanya memberi kabar gembira akan munculnya nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah seluruh kitab dan suhuf yang Allah turunkan ada 104, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, yaitu 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syid, 30 suhuf kepada Nabi Idris, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim, 10 suhuf kepada Nabi Musa. Selain Taurat, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur adalah 4, yaitu Taurat yang asli dalam bahasa Ibrani, Zabur yang asli dalam bahasa Ibrani, Injil yang asli dalam bahasa Suryani, dan Al-Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran adalah yang paling utama dan dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana telah disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa sifat kalam Allah tidaklah dapat dibayangkan, bukan berupa suara, bahasa dan huruf. Sedangkan kitab-kitab dan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi melalui malaikat Jibril adalah ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang azali dan abadi, yang bukan merupakan suara, bahasa dan huruf. Sebagai sebuah pendekatan untuk memahami penjelasan di atas bahwa lafaz Allah adalah ungkapan tentang zat Allah yang azali dan abadi, apabila kita katakan kita menyembah Allah, maka zat Allah lah yang dimaksud. Sedangkan ketika kita menulis lafaz Allah di papan tulis, lalu kita katakan ini adalah Allah, maka yang kita maksud bukanlah bahwa rangkaian huruf yang tertulis itu adalah zat Allah. Makna yang keliru ini tidak bisa dipahami oleh siapapun. Makna yang dipahami dari perkataan tersebut tiada lain bahwa huruf-huruf tersebut merupakan ungkapan tentang zat Allah, sang pencipta segala sesuatu, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak kita sembah. Begitu pula Al-Quran dan kitab-kitab yang lain yang tertulis dengan huruf dan bahasa serta berupa suara jika dibaca. Al-Quran dan kitab-kitab tersebut disebut kalam Allah adalah dalam arti ungkapan mengenai kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf.
Al-Quran dan kitab-kitab tersebut bukanlah karangan malaikat dan para nabi. Imam Abu Hanifah, salah seorang salaf terkemuka, menegaskan Allah berkalam tidak seperti kalam kita. Kita berbicara dengan alat-alat dan huruf-huruf, sedangkan Allah berkalam tanpa alat dan huruf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan semakin mengukuhkan keimanan kita. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlihi wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasulu, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah Hil Aliyil Azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyat ala nabiyyil karim, faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'annal bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal bagh was suyufal mukhtalifah was syada'idal mihana wa dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'adzim yadhkurukum wa ladzikrullahi akbar.